Halo, salam sehat selalu Sobat Karosa. Kembali dengan saya Wilang Karosa. Nah, hari ini kita baru saja menyelesaikan untuk upgrade Scenic. Jadi mobil Scenic ini memakai 46 MK2 dari pindahan dari mobil sebelumnya. Yang ditambahkan ini adalah speaker dari Scenic ya. Nah, di belakang itu memakai subwoofer slim, ditaruh di bagasi ya, ditaruh di bawah penyimpanannya. Tapi ini kita sudah selesai setting, mobilnya sudah pakai peredam. Ini hasil suaranya ya, sudah kita matching dengan baik. Kencang kan? Jadi subwoofer itu walaupun ditaruh di bagasi yang slim, tapi kalau sudah ketemu settingannya itu tetap dia bisa kencang di depan ya, bergabung dengan semua speaker. Nah, buat kalian yang mau seperti ini silahkan dicoba ya. Ini termasuk lumayan lah suaranya, walaupun tanpa pakai peredam tapi bisa solid suaranya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.